terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Alhamdulillah uh, terima kasih Bunda Wiwik juga Bunda Nuraini yang telah memberi kesempatan istimewa ini pada saya menjadi pembicara penutup itu ya perkenalkan saya Teti Taryani dari SMK Negeri 1 Tasikmalaya Salam hormat untuk semua guru hebat, guru sianer hebat, senusantara teman-teman semua sejak kecil saya memang sangat suka membaca dan menulis. waktu sd saya pernah mengisi majalah si kuncung dengan beberapa tulisan sederhana saya saat itu. hobi menulis saya ini berlanjut hingga saya di smp di spg sampai ke perguruan tinggi. memang beberapa tulisan saya saat itu mengisi beberapa surat kabar. namun setelah menerbitkan buku pada tahun 2012 saya pernah mengalami masa-masa stagnan dalam menulis, mencari ide itu begitu sulit bahkan kalaupun sudah punya ide begitu sulitnya untuk merangkai menjadi kalimat karena saya ada di genre e, cerita imajinatif. Kodarullah pada saat itu saya berkenalan dengan Guru Siana melalui Sagu Sabu Banjarnegara pada tahun 2018. Masya Allah teman-teman ternyata Sagu Sabu itu memberi suntikan vitamin yang sangat luar biasa pada saya hingga mampu memunculkan kembali motivasi dan ke keinginan untuk menulis. Bayangkan saja, lima tahun saya stagnan tidak menulis, tetapi setelah Sagu Sabu Banjar Negara dua, hanya dalam tempo satu bulan saya bisa menerbitkan buku di bawah bimbingan Mas Eko Prasetyo saat itu mentornya, menerbitkan buku kumpulan cerpen amplop buat ibu. Sejak itulah percik api semangat jadi api yang membakar semangat saya untuk terus mengikuti tantangan menulis tiada jeda di Guru Siana ini. Saya merasa tulisan saya ini masih perlu diasah dan dibina. Karena itulah teman-teman hebat semua, saya termasuk pemburu kelas menulis di media guru. Saya menjadi bagian dari sabu-sabu, bagian dari kelas editor Yogyakarta, kelas editor Bandung, kelas CWC1, kemudian kelas novel, kelas majalah literasi, kelas cerpen, kelas base practice, sampai kelas e, membukukan e, KTI e, menjadi buku. Nah, dari e, hasil pembinaan menulis yang dilaksanakan media guru ini, alhamdulillah saya bisa menghasilkan tiga novel, kemudian tiga kumpulan cerpen, satu buku artikel, dan sekira 44 buku antologi bersama teman-teman di media guru. Saya menulis bukan berarti saya memiliki banyak waktu senggang, teman-teman. Saya justru pernah punya pengalaman saat itu karena sangat lelah dengan kegiatan tambahan saya yang lumayan padat saya sampai tertidur di laptop yang sedang saya gunakan saat terbangun waktu menunjukkan pukul 11 lebih 10 menit betapa deg-degan luar biasa saat itu saya kemudian saya mencoba mencas laptop yang mati karena dari sore menyala namun tiba-tiba listrik padam Luar biasa, biasanya kalau ada Pak Su, beliau itu adalah superhero dari segala bentuk masalah yang saya hadapi. Tapi saat itu beliau sedang mudik ke Nganjuk, jadi eh, saya harus berusaha nih. Pokoknya hari ini harus posting tulisan, maka saya pun berkemas. Saya tutup laptop, saya ambil motor, saya membelah malam yang gelap, berangkat. Ke pusat kota Tasikmalaya, saya mencari Masjid Agung. Saya duduk di selasar Masjid Agung, mencari colokan listrik, dan saya menulis di tengah suasana yang begitu sepi. Saat itu, tidak ada seorang pun yang berlalu lalang di daerah itu. Alhamdulillah, akhirnya tulisan saya bisa terpostingkan pada batas waktu yang ditentukan. Saya sampai menelepon Pak Lek Murman waktu itu karena takut postingan saya tidak ditayangkan. Sampai seperti itu, teman-teman. Saya perjuangkan agar sampai tidak jatuh. Nah, barangkali saya memiliki beberapa tips ya untuk menulis agar tetap konsisten. Pertama, teman-teman, jangan lupa untuk terus membaca, karena dengan membaca wawasan kita jadi terbuka dan kemampuan menulis menjadi lebih berkembang. Kemudian yang kedua. Yang saya rasakan, kalau teman-teman punya ide untuk menulis, jangan lupa untuk menuliskannya. Cukup dengan kata-kata kuncinya saja, agar nanti teman-teman tidak kehilangan jejak pada saat hendak melanjutkan tulisan selanjutnya, teman-teman. Saya memiliki prinsip, walaupun dalam menulis, artinya walaupun sibuk, saya tetap menulis. Walaupun lelah, saya harus menulis. Walaupun sempit, saya harus mengisi kesempitan itu dengan tulisan pada hari itu, karena saya sangat merasa, sangat merasakan dengan menulis di guru siana, kualitas tulisan itu semakin meningkat, dan yang paling berharga buat saya, saya mendapatkan banyak teman, rasa, saudara di Guru Siana ini. Jadi, tunggu apa lagi teman-teman semua? Mari kita ikuti tantangan Guru Siana yang akan dimulai hari ini. Percayalah pada saya, menulis itu ternyata sangat membahagiakan. Selamat berjuang teman-teman, selamat menulis, selamat mengikuti tantangan ini. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.